Usai pelaksanaan tim MD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas bersiap untuk kembali kesatuannya dengan melakukan apel cek kelengkapan personel sebelum tinggalkan lokasi tim MD. Program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desa Ngerancang dan Desa Jatimulyo telah usai dilaksanakan. Masing-masing anggota Satgas dari 3 matra akan kembali ke masing-masing satuannya. Rabu, segenap anggota Satgas TNI Angkatan Darat melakukan apel untuk memastikan kelengkapan personil sebelum meninggalkan lokasi TMMD di halaman pos komandan Kompi di Desa Jatimulyo. Letnan 2 Infantri Wiyoto, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro menyampaikan kegiatan pengecekan yang dilakukan berupa pengecekan personil dan material, pastikan tidak ada yang tertinggal sebelum meninggalkan lokasi TMMD. Ini tadi sebelum kita kembali ke kesatuan, saya tadi melaksanakan apel pengecekan, di mana tujuan pengecekan adalah mengecek personil maupun material sebelum meninggalkan sini. Doa bersama tujuannya yaitu supaya nanti dalam perjalanan dari sini sampai di satuan kami atau di home base, selama perjalanan diberikan keselamatan sampai di tujuan. Selain itu, segenap anggota Satgas pun melakukan doa bersama agar selama perjalanan diberikan keselamatan sampai tempat tujuan. Tim Liputan, Bandung TV.